Perdana Menteri perlu mendapatkan nasihat dari penasihat undang-undang iaitu peguam negara yang juga bertindak sebagai pendakwa raya tentang kedudukan azam baki dari segi perundangan. Perdana Menteri perlu memulakan inisiatif supaya laporan rasmi kepada SPRM dan juga PDOKTOM berkait Tan Sri Azam Baki dibuat. Serahkan secara profesional kertas siasatan SPRM dan PDOKTOM kepada Jabatan Peguam Negara merangkap pendakwa raya untuk membuat keputusan sama ada satu pertuduhan patut dikenakan ke atas Azam Baki ataupun tidak. Jika ini dapat dilakukan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri dan dilihat jelas oleh rakyat bahawa Perdana Menteri menangani isu ini dengan serius secara berhemah dan bertanggungjawab berdasarkan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan, maka Perdana Menteri akan dipuji dan dihormati oleh rakyat.